berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan mengerjakan PAS tematik tema 5. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap dan bersemangat? Oke, agar anak-anak semakin siap dan semakin bersemangat, Bunda ada sebuah pantun untuk anak-anak. Silakan dengarkan pantun dari Bunda. Panas terik membuat dahaga, paling enak minum kelapa dengan es. Ayo kerjakan kuis tematik tema 5 muatan IPA, SBDP, dan IPS. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga setelah mendengarkan pantun dari Bunda, anak-anak menjadi semakin bersemangat ya untuk mengerjakan PAS tema 5 hari ini. Baik, tapi sebelum itu Bunda akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan semuanya sikap berdoa. Hap. Before we start our activity today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pesan Bunda, silakan kerjakan PAS hari ini dengan semangat, dengan teliti, dan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya dapat maksimal ya. Nah, Bunda juga berpesan, silakan anak-anak tetap menjaga sholat 5 waktunya tepat waktu, menjaga sholat sunahnya, menjaga kesehatannya, dan juga kebersihannya. Tak lupa tetap membantu ayah dan Bunda di rumah ya. Baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nakatim bilhamdalah, alhamdulillah. Tetap semangat anak-anakmu, diteladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum.